sakit hati intinya sih antara korban dengan terduga ini. Jadi terduga ini merasa sakit hati karena apa? Sok diecek, nggak bisa baca. Nah, jadi pertemuan di kuburan, tadi kuburan kemudian balik ke kampung Bojongkoneng, ribut situ. Ribut, kemudian dia pulang. Ngambil pisau. Kemudian ditusuk dada kirinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.